Hi guys, welcome back to my YouTube channel Zamir Asfar. So sekarang pukul 3.40 pagi. Nampak tak? Okay, 3.40 pagi. Apa aku buat hari ni, pagi-pagi macam ni, aku nak bawa korang berkongsi experience untuk pergi pasar Borong Selayang. Kita orang pergi pasar Borong Selayang ni at least sebulan sekali. Cuma beberapa bulan ni kita tak pergi sebabkan PKP ada roadblock semua. So malas lah nak serabut. Bila dah tak ada roadblock, kita orang datang balik. So sebulan sekali kita orang akan datang untuk stock up barang-barang dapur. So aku belajar datang pasar Borong Selayang ni daripada brother-brother dekat taman perumahan lah, diorang yang ajar aku datang pukul 2.30 pagi, pukul 3 pagi. Sebab pasar Borong ni dia beroperasi daripada pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi. Kenapa aku suka datang? Sebab satu, barang-barang dia, ikan, ayam, seafood semua fresh, dan harga kalau kau beli banyak kat sini murah. Nice. Untuk pengetahuan korang, pasar Borong Selayang ni dia dah move ke new building yang lebih kondusif, lebih selesa lah. Parking pun macam parking mall. So tanpa melengahkan masa, jom kita pergi beli barang. Kita akan pergi ground floor dulu. Kita beli barang-barang basah. Ngantuk ke? Ground floor basically barang-barang basah. Ikan, ayam, daging. So dalam ni, walaupun pukul 3.30 pagi, tak rasa macam pukul 3.30 pagi. Meriah. Orang berjual beli. Kita nak cari ikan sikit. Lepas tu cari ayam. Tengoklah kalau ada seafood ke, kita cari. Ini cantik sikit. Tadi semua mata merah. Pilih ikan, make sure isi tak lembik. Mata putih. Ikan apa? Berparu. Bagi sekilo. Banyak orang suka. Itulah. Selalu jumpa yang besar punya tongkol. Kecil. Bukan. Kecil ni orang cakap dia memang tak berkira. Oh. Seriusnya pilih ikan. Stres. Ini jenis putih. Sekilo berapa? Saya kasi RM14. RM14? RM14. Sedang. Okay, kita dah settle beli barang basah. Sekarang kita pergi tingkat 1 untuk beli sayur.
Hari ni suasana untuk tingkat satu tenang sikit lah compare daripada ground floor. Dia biasanya jual bundle-bundle banyak macam ni lah. Tapi ada je penjual yang jual sikit-sikit. Okay, ya. Silakan. Abang tengok, abang jaga barang. Abang tengok. Dia tahu susun lah. Boleh kopi, boleh. Angkat satu pokok. Mari mau kalau kelapa. Banyak sangat, saya nak sikit dulu. Ini tante yo. Mau kelapa? Tengoklah mau kelapa. Campur jasih kelapa mau. Satu, dua, tiga, empat, lima. Empat, lima, lima kopi ya. Okey. Oh. Banyak seksi ya. Seksi ya, bukan sebab biasa lah mang. Panas ya. Yalah, kita sudah berapa puluh tahun. Tapi sini lagi kondusif lah daripada bawah. Sana kotor lah. Siapa tim kunyit baik mengaku. Kau kunyit lah. Ha? Kau kunyit. Okay, troli pun dah penuh. Dah kena balik kot. Ada apa-apa lagi? Nampaknya kita dah habis dah beli barang, sayur, ikan semua. So, barai dan jom balik. A few minutes later. Alright guys, kita orang pun dah sampai rumah. Sekarang pukul 5.45. So, macam alam. Thank you very much korang yang tengok vlog ni daripada awal sampai habis. Vlog tentang pergi Pasar Borong Sayang. So kepada korang yang tak pernah pergi Pasar Borong, aku recommend lah untuk sekali-sekala cuba experience beli barang dekat Pasar Borong. Sebab Pasar Borong ni of course harga lebih murah dan barang-barang ni pun lebih fresh lah. Thank you very much. Kalau suka video ni korang boleh like dan juga share. Dan kepada yang belum subscribe, boleh subscribe channel aku. Assalamualaikum, see you guys in the next video.